So what's up guys, welcome to the Babeng channel. So guys, di video kali ini sesuai dengan judul, saya ingin memberikan sedikit tips dan tutorial gimana sih membuat video kita itu menjadi lebih stabil tanpa harus menggunakan gimbal, kan handphone yang mahal, dan juga tentunya tanpa harus menggunakan biaya apapun. Jadi, sebelum saya memulai tipsnya atau tutorialnya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih maju ke depannya guys. Oke. Dan satu lagi guys, tip ini bisa digunakan untuk handphone-handphone Android, semua Android pastinya guys. Nah, saya akan merubah video yang awalnya seperti ini. Jadi seperti ini guys. Apa sih tipsnya gitu guys? Pasti kalian gak akan nyangka ya. Jadi langsung saja guys. Di sini kita hanya menggunakan aplikasi bawaan yang tentunya ada di semua Android guys, yaitu Foto. Jadi cuman menggunakan Foto ini kita bisa menstabilkan video kita. Dan stabilnya itu gak main-main guys. Stabilnya sangat stabil. Langsung saja guys, kita buka Foto. Kita cari video yang akan kita edit itu guys, di album ini tentunya guys, atau langsung di foto ini. Jadi video ini guys yang saya tampilkan tadi, jalan biasa aja begitu goyangnya guys. Lalu kita harus apa lagi guys? Nah, kita akan memencet bagian yang seperti equalizer ini. Oke, itu. Oke, tunggu loading. Dan di sini ada tulisan stabilkan dan juga putar. Kita juga bisa memangkas videonya di sini. Tapi yang kita inginkan sekarang ini stabilkan. Kita stabilkan saja. Ya, tunggu sampai prosesnya itu selesai, guys. So, guys, kalau udah distabilkan, dia bakal jadi seperti sangat stabil. Dan juga kalau sudah kalian stabilkan kayak gini, kalian tinggal tekan simpan dan dia akan simpan di galeri kita. Jadi buat kalian ingin buat video, buat sinematografi atau buat apapun itu, kalian bisa menggunakan tips tersebut guys, tanpa harus membuang biaya dan juga tanpa harus menggunakan handphone mahal dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya.